Okay, hai, saya Hafizal daripada Moslema Istan. Saya sebagai yang marketing kursus untuk Moslema Istan. So hari ini kita akan prepare barang untuk kita bergerak dan berangkat ke Manchester. So lagi kita nyekat pernah. So kita tengah prepare semua. So sebelum tu saya kenalkanlah staff-staff yang akan pergi ke Manchester. Yo. Di belakang tu cik Muan. Hello. Welcome to Moslema Istan. So okay, ini kita tengah prepare. Nampak banyak barang-barang backpack kita dah prepare. Ini semua kita akan bawa. Banyak kami yang kami akan buat ke sana, iaitu KL Moli Special Week. Sebab kita nak promo kita ni event KL Moli Special Week kan. So okay, Jun, so semua dah prepare, dah siap, semua dah siap. Okay, not to forget, ini kita orang punya nama Lin. Lin, hi. Nama? I'm Lin, I'm Lin. Yeah. So ada apa-apa pesan lagi untuk kita orang nak buat ni? Calm down, saya tak semua je. Tu je? Tak untuk aku? Okay, tak apa. Okay, okay. Lupa staff yang lupa. So, okay, ini kawasan ofis kami. Kita kenal ini Cik Zati. Kenalkan diri Cik Zati. Saya Zati. Okay, berapa? Position? MP. Okay. Berdua je. Saya nak kasut dia Manchester. Saya tak nak dengar lain, nak kasut dia. Boleh je. Ya, ada pergi lah. Ini orang antara orang besar kami. Tak cakap, aku memang orang besar. Sini. Hai. Jumpa anda di Manchester dan saksikan dan tunggukan, nantikan Kuala Lumpur Modest Fashion Week 2016 3 dan 4 Disember di PICC. So, Kak Lin juga akan join kita orang di Manchester. Saya dengan Kak Lin. Kita akan bersih incas lah untuk fashion show dan juga perjalanan semua di sana lah. Betul, dengan untuk last minute ni yang ada yang hantar nama, ada yang tak tengok lagi. Kita dah minta lama, biasalah kan last minute. Tapi hopefully kita dapat mengharumkan nama negara dan design kita lebih dikenal di kalangan yang sama. Travelogue ni Muslim Style. So stay tuned and see ya. Okay, so sekarang kita akan ke KLIA, ready to fly to Manchester. Stay tuned, okay? Okay, sekarang airport transfer pun dah sampai. Tapi malangnya tak terlalu sebab banyak-banyak sangat bag. And tim yang pertama tu dah gerak dulu. Tinggallah kami tim yang kedua. Nak tunggu lagi bag seorang captain sampai. Inilah tim yang tinggal. And kita akan pergi ke apartment dekat
Cambridge ni. Okey, tunggu jap. Okay, hari ni kita free and easy. Masing-masing pergi jalan-jalan tengok sekitar bandar Chester City ni. Hari ni kita ke Primark. Main-main sikit. So, kita jumpa balik jam 6 petang nanti di hadapan Starbucks. Jom shopping. Yang kedua, kita berada di Manchester. Alhamdulillah, masih bernafas lagi. Allah kurniakan nafas dan awak kita semua. Alhamdulillah. So sekarang ni kita, hari ni saya tak boleh, tapi kita orang keluar awal sebab kita orang nak pergi mana? Cuba teka bagaimana? Bagaimana? Girl travel lah. Dah sampai Manchester mesti nak girl travel. So kita nak girl travel, kita orang nak gambar semua. And korang enjoy lah perjalanan kita ke Old Trafford nanti. Dijangkakan dari Princess Road ke Princess Street dekat dekat Old Trafford lebih kurang 20 minit sampai like that lah. And kita akan naik streetcar kan? Kita akan naik streetcar, kita orang dah call datang sini. So hari ni sejuk sikit, berapa ni semalam sebab hujan pun tadi. Hari ni 10-9 degree lah, macam nak dia. Itulah, kita akan keep update dengan you all. So apa-apa, thank you. Hello. Hari ni hari kedua kita di Manchester. Sekarang nak pergi Old Trafford tengok stadium. Nak belilah stadium tu. Dua nak beli stadium. Sekarang saya dah berada di Old Trafford, di mana stadium untuk Manchester United. Memang orang kata this is the dream come true. Memang saya sangat excited sebab first time. And daripada dulu lagi, daripada kecil lagi, saya teringin sangat nak jejak di Old Trafford ni. Dan akhirnya impian tercapai. Terima kasih kepada Moslema kerana memberi peluang yang berharga ni. Terima kasih Cik Man dengan Puan. And kalau korang tengok, ada beberapa sikit yang ada kat tangan saya.
adalah sikit berapa sebenarnya tak sebab tak sebab apalah. Dan ini jelah bajet dia ada. Tu ada muffler ni. Kita orang beli dekat luar, kalau beli kat dalam mahal sikit. So kita beli luar. Kalau luar murah. Kalau kat dalam £15 satu, kalau kat luar kita orang beli dapat £15 dua. Satu lagi Encik Man, Encik Man pakai. So lah. Okay, so sekarang ni kita orang dah sampai dekat event ini. Yeah. We are so excited, tempat dia besar sangat. So sebelum tu kita orang ambil gambar dulu lah. Okay, sebelah ni ada shopping mall. Yes. Lepas ni sangat besar. Ya, kita lepas kita orang nak pergi ke sana tapi masuk dalam ni kerja. Tunggu yang lain datang. Yes. Okay. Sampai dekat event city for Muslim Lifestyle Expo. So today kita orang sampai pukul 1 tadi, waiting untuk nak masuk dalam pukul 2. So sekarang kita dah siap set up. Tada! Ada Cosmodem from our sponsor for KL Models Fashion Week. Kita ada Faridism for our official production. And then juga kita ada juga daripada Piaku Fendol Dat. Okay, so all our exhibitors dah sampai. Saya mengalami juga. So semua tengah siap buat diorang punya booth. Everything went smooth. And then baju juga dah sampai ke show director. So hopefully kita akan dapat more penerimaan daripada masyarakat sini, of course. Dan juga semoga apa yang kami buat ni berjaya di Manchester sendiri. Hello, assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, sekarang kita orang dah hadir dekat Event City untuk Muslim Lifestyle Expo hari yang pertama. And sekarang masih belum buka lagi untuk visitors. Kita buka jam 11 pagi. Sekarang baru pukul 10.50, sampai ada lagi 10 minit lah akan buka. So sekarang kalau kita tengok banyak booth-booth, exhibitors kat sini dah bersedia untuk Muslim Star Show ni. Muslim Lifestyle Expo ni. So itulah, kita excited dan saya pun tak sabar nak distribute kita punya souvenir from Malaysia. And saya pun kat sini nampak saya bawa ni melambangkan kita datang dari Malaysia. Kita bawa nama Malaysia ke Muslim Lifestyle Expo. Kita patut bangga jadi anak Malaysia, betul? Yeah. So stay tuned. Ada banyak lagi update yang kita akan buat pada hari ini. And korang just relax and enjoy the video. Bye. Hello, we are in Manchester for fashion show. This is our new model, our new ambassador. Hi, assalamualaikum. Welcome to First Sources. We are here in Manchester City to support Moslema Lifestyle exhibition event for today till tomorrow. Kita nak try to get as many customers as possible for our wholesaler activities, manufacturing for Abaya and Modest Fashion products. And we really hope that this event will be a successful one.
saya Syahid. Tapi dari tempat semuanya, kami akhirnya sampai juga di Manchester untuk Muslim Lifestyle Expo. Halo, hai, assalamualaikum. Okay, kami Fana Ketua dari Malaysia. Sekarang kita berada di Event City Manchester, UK. Hi, we're from Batik Youth Heritage. We're representing Malaysia and we're currently in Muslim Lifestyle Expo in Manchester. Hai, assalamualaikum. Saya Zack. Saya Amir. Kami dari Pedagogu Baso. Pasal eksklusif dari, and then kita hari ini kita ada event di Event City di Manchester, di Manchester. Assalamualaikum everyone, my name is Ramya Ahmed, I'm from British Muslim TV at MLE promoting KL Modest Fashion Week. Guys, assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang ni kita orang tengah bersiap untuk pulang ke Malaysia. And pihak perempuan dah pergi dulu, sekarang kita pihak lelaki. So memang sangat banyak pengalaman kat sini. Dan insyaAllah kalau kita ada rezeki, kita akan datang balik kat sini insyaAllah untuk family yang seterusnya. Mungkin kat sini, mungkin kalau bukan kat sini kat tempat lain, tapi kat London lah, hopefully. Okay, so kita nak tu.